kami Project Skit. Kita nak jahanamkan gitar. Gitar ni dah lama tergantung kat sini, tak pakai. Dah mengabuk dah pun. Saya beli gitar ni dekat ada satu buyer tu. Dia dapat gitar ni daripada Jepun lah. Tahun pembuatan gitar ini adalah tahun 1965. Gitar ni memang keluaran dia gitar old school kan. Dulu dia sebab sekarang dah tak ada dah sini keluaran ni. Apa yang saya nak buat kat gitar ni ialah, kalau kita tengok betul-betul kat sini dia dah dimamah usia. Ni dah crack ni sebenarnya. Gam dia dah, sebab thrust rod dia dah tak boleh pusing lah barang. Dan saya nak buat sekali dengan dia punya fret lah. Saya makan banyak lah, dah tak boleh nak main dah. Okay, saya dah selesai membuka fretboard dengan buka dia punya thrust rod. Walaupun ini percubaan pertama saya, saya cuba buat sendiri. Saya agak mudah sebab mungkin dah lama gam nak buka fretboard pun mudah. Dia rasa susah sangat. Ini saya perlu clearkan gam-gam lama ni. Pun percubaan pertama saya, saya kena banyak mengkaji lagi, saya kena banyak belajar lagi. Saya menggunakan tool apa yang ada je. Yang ni saya beli kat DIY, G-clamp. Dan saya ada beli beberapa tools untuk kita check radius, sanding block, untuk check fret. Sebab dia dah haus kan. So saya akan tukar, saya akan buka fret yang saya beli. Saya potong. Baru berjaya buka satu fret. Rasa senang, tak ada rasa susah mana. Dan ada lagi ada banyak lagi. Okey, setakat ni saya dah buat sampai fret yang ke, dah masuk fret yang ke 10.